Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata melakukan sidak mengproyek revitalisasi alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon Jumat sore. Sidakuan dilakukan nyusul anai pemberitaan penemuan benda bersejarah atau artefak di sekitar lokasi galian sing bakal digunakan jadi basement. Pelaksana proyek alun-alun Kejaksaan ngatakan, terkait anai pemberitaan penemuan beberapa benda artefak ning alun-alun Kejaksaan masih ditelusuri ning kontraktor. Dekatnya pihaknya bakal berkoordinasi bar Dinas Pekerjaan Umum lan Penataan Ruang kanggo ngelakuakan klarifikasi singkaitane bari berita kuan. Kontraktor beli pengen gegabah terkait kebenaran isu kuan, lantaran sekian durung wuru kebenarane dan beli anak bukti sing watakan terkait pemberitaan kuan. Sementara itu sampai saat kian proyek revitalisasi alun-alun Kejaksaan masih terus berjalan dan masih fokus ning penataan kawasan shelter lan basement sing bakal digunakan kanggo lokasi parkir kendaraan. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.